Itu udah, itu di mobil dah. Ini keluarga misalnya kalau di perlu ada serupa sebagainya. Karena kalau dia itu di mobil dalam saat tidur. Kan itu begitu Pak, logika seperti itu. Makanya dulu saya salah, yang punya BO sewa lalu di sana itu satu BO itu apa, jalanan namanya bersih jalan. Dia harus kami bersama dengan Pak Kapolres dan di Plantas ini melakukan ram cek di terminal lainnya. Tujuannya adalah mau melihat kelaikan jalan kendaraan kita. Nah, tadi jam 5 itu sudah dilakukan rapat pertama dengan PO-PO kita bahwa persyaratan laik jalan itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Sehingga dalam ram cek ini memang kelihatannya tidak terlalu banyak yang perlu kita tegur karena mereka tidak paham. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa arahan Pak Gubernur kita melakukan pengetatan terkait dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini ya itu tadi 3M, yeah. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Satu lagi menghindari kerumunan. Yeah. Nah kita lihat memang di terminal ini lonjakan penumpang cukup lumayan. Ya. Tapi prediksi kita bahwa ini hanya naik sekitar 20-30%. Kita menyarankan untuk teman-teman yang ke daerah kalau tidak terlalu penting nggak usah dulu. Tapi kelihatannya memang bus-bus yang bergerak ini yang ke daerah itu ya kurang lebih 50-60%. Itu setiap hari. Tetapi teman-teman dari Damri, dari PO-PO lain itu ada bus cadangan yang siap dioperasikan apabila lonjakan penumpang itu sangat tinggi. Saya kira itu untuk ya. Pengaturan di atas bis sendiri kan harus ada jaga jarak. Nah, gimana? Ini, jaga jarak itu kita sudah himbau dari dulu ya. Iya. Bulan 3 ya, sesuai dengan aturan prokes tadi. Mungkin berapa lama ini kalau puncaknya ini kan diprediksi tanggal 24. Kemudian baliknya itu tanggal 27 ya, hari Minggu. Kemudian tahun baru itu sekitar tanggal 30-31. Baliknya tanggal 3. Karena kan tidak ada libur. Semua harus masuk kantor kembali. Cuma memang himbauan kita sampai ke daerah itu kita harapkan kalau khusus untuk tahun baru tidak usah ke Makassar.